Hai guys, welcome back to Alina YouTube again. Jadi kalau kalian baru, perkenalkan nama aku Alina Ramsey dan ini adalah vlog untuk review kamar di Nusa Dua Sunrise Hotel. Nah, kenapa kami pindah ke hotel yang kecil ini? Karena ini dekat banget pas pengurusan visa di Nusa Dua Jimbaran itu ya. Jadi cuman beberapa menit jalan sebenarnya bisa, cuman terlalu panas ya buat kita di Bali jalan. Kita panggil Grab aja, nggak mahal kok, paling dari sini ke sana cuman 12.000 ya atau 20.000 paling mahal. Jadi kita pilih pakai Grab gitu ya kan guys, dengan singkat cerita dan waktu yang nggak perlu jauh-jauh. Misalnya kalau kita nginep di Legian atau di Tabanan itu terlalu jauh guys, makanya kadang-kadang aku ngambil tempat hotelnya yang dekat ke tempat tujuan kita kayak gitu. Dan kalau kalian mau liburan ke Bali, ini bagus banget nih, harganya 400 ribuan aja, belinya dari Agoda lebih murah guys. Kadang-kadang ke hotel itu jauh lebih mahal, jadi kadang-kadang hotel lebih murah, kadang-kadang Agoda lebih murah, jadi tergantung hari-harinya mereka gitu. Kalau nggak rame mereka murah. Lengkap dengan ini semuanya, kuah, berapa manis, lengkap lah semua. Dan kamar mandinya nih, look at this bathroom. Nice. This is what nice. Dan, what's the light? That's the key card. What's this like? Only that. Dan ada sofa-sofanya ini. Bagus banget. Ada tapnya juga ini sini. Kayak baru gitu. The best are good, the price though. The price like this, like more than 550, they say. Jadi, pemandangan depannya. Oh, you can see view, nice view, darling. Not bad. Saya mandang sambil tidur ya. Ini Mr. Ramsey. Bagus nih. Dibilang kecil sih nggak kecil banget, tapi cukup lah ya. I rather just I can listen it like this than like general, you know general always had problem nose water come out, you know. I rather just like simple one like this. Kalau ditanya lagi sakit deh guys, lagi nggak enak badan ya. Tadi aku baru pulang dari foto untuk buat SIM A dan C biar aku bisa drive di sini, soalnya SIM aku udah perlu diperpanjang, udah mati soalnya. Dan aku sekarang mau ke Tabanan guys. Kita pindah dari De Prima, tadi nginapnya 2 hari cuman extend 1 hari pindah kamar, dan kita pindah hotel lagi ini ke Sunrise Nusa Dua. Tempatnya bagus guys, kalau kalian butuh hotel yang murah gitu ya dan budget-budget 400.000, beli dari Agoda dan sama breakfast itu
udah murah banget. Kalau kalian langsung ke sini itu aku tanya tadi 550. Jadi kalian pilih sendirilah maunya itu dari Agoda atau dari hotelnya. Karena aku lihat-lihat juga, kadang-kadang di websitenya hotelnya murah, kadang-kadang dari websitenya mahal. Jadi pandai-pandai aja deh. Kalau aku lihat sih dari booking.com-nya itu ini 570-an tadi ya. Jadi kalau harga terbaik itu dari Agoda, guys. Okay, guys. See you. Bye-bye. Aku mau ke Tabanan dulu. Ini aku beli bajunya baru pakai tadi. Bagus. Walaupun agak besar. Aku suka. Yeah. Okay. Check it out.